Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, kali ini ya teman-teman, saya kedatangan paling-paling untuk mesin Mitsubishi A6D16. Paling-paling ini permasalahannya ya, habis di setel di bengkel, tetapi rupa-rupanya ini paling-paling ini ada salah penyetelan, sehingga paling-paling ini ketika dipakai putaran rendah paling-palingnya bergetar, tetapi kalau putaran tinggi tidak bergetar ya. Tapi ini nanti ya akan saya setel ini. Ini rupa-rupanya ini ada sedikit kesalahan penyetelan paling-paling ini ya. Jadi ini dilihat juga kurang begitu rata. Rupa-rupanya penyetelan ini ada kesalahan sedikit penyetelan ya. Rupa-rupanya ini di setel di bagian sini ya. Diporsir di bagian sini penyetelannya, diutamakan di sini penyetelannya, tetapi di sini tidak diutamakan penyetelannya, sehingga lengkungan dautnya ini kalau saya perlihatkan melengkung tidak sejajar atau tidak rapi seperti aslinya, sehingga paling-paling ini bergetar ya. Oke ya teman-teman, ini cara penyetelan saya seperti biasa ya, saya menggunakan alat seperti ini saja. Ini saya laskan di plat dengan ketebalan 18 mili, jadi nanti supaya tidak bergetar ya. Ini kayunya sudah saya buatkan tempat seperti ini supaya nanti kayunya tidak lari-lari. Oke ya teman-teman, langsung saja saya setel ya, karena berat jadi saya pergunakan dengan cara ini. Ini
Oke ya teman-teman, ini sudah saya kembalikan ke posisi semulanya ya, lengkungan ini. Satu saja saya perlihatkan ya, sana tidak usah ya. Oke, seperti ini. Jadi ini sudah saya kembalikan setelan yang di sini tadi ya, yang melengkung ke bawah tadi sudah saya naikkan. Tinggal saya naikkan di posisi ini. Ini ukurannya hanya satu saja yang meleset ya. Ini teman, ini bagus, ini lurus ya. Nah, ini cuman satu saja ini yang mana tadi. Nah ini ya yang agak melengkung posisinya. Jadi ini akan saya samakan saja, karena ini kemarin informasinya tendangannya sudah bertambah, cuman berputar pelan saja, atau untuk putaran pelan saja ini baling-baling bergetar ya. Jadi nanti saya setel satu ini saja sambil ngos-ngosan nih teman-teman ya, berat palunya. Oke, untuk penyetelan baling-baling telah selesai. Seperti ini saja bentuknya, dan ketinggian daun yang tertinggi sudah sama. Saya ukur tadi adalah 20 cm setengah. Dan mudah-mudahan baling-baling ini tidak bergetar lagi ketika dipakai putaran rendah. Kalau saya lihat dari tanda-tandanya, baling-baling ini disetel di bengkel lain, dipanaskan menggunakan blender las, sehingga ketika saya setel tadi tidak begitu keras. Sebenarnya untuk penyetelan baling-baling tidak perlu dipanaskan, karena akibatnya baling-balingnya agak sedikit menjadi lembek. Begitu ya teman-teman informasinya. Oke, ABK kapalnya sudah mengambil baling-baling untuk segera dipasang karena sekarang air lagi surut. Oke teman-teman, terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.